dikutip pada hari ini akan menunjukkan karakter dan attitude sebenar pasukan mereka dalam misi mereka untuk mencari kemenangan di Stadium Darul Makmur. East Coast Derby yang pastinya hangat diperkatakan, diceritakan hari ini akan kita tonton, kita amati pergerakan Azam. Satu lencongan yang baik ditumbuk keluar. Hidalgo, masih lagi Hidalgo. Namun ada pertembungan yang terjadi sebentar tadi. Azam, satu lencongan. Lihat bagaimana terpaan. Dan terpaan daripada Suhaimi. Cantik dalam kawasan bahaya. Suhaimi Hussein, pemain mengikuti David Rowley. Dan satu tolakan ke tengah hampir melemat Rodriguez. Yang cantik dalam kawasan bahaya sekali lagi keluar. Apakah ini gol penyamaan untuk Pas Kembang? Satu tolakan. Hanya diekori rapat. Dan yang baik Azam. Namun lemah dengan yang berada di hujung. Masih lagi Azam, tolakan. Lantunan kali lagi, tolakan Hidalgo. Litak untuk pasukan Sipang. Saya kira Litak mempunyai ruang. Kan Hidalgo. Masih lagi Hidalgo, satu peluang. Dan melakukan percubaan. Waspada Saimi Hussein. Hidalgo ada sesuatu untuk di satu percubaan. Fandi. Mai cantik peluang Fandi. Melemaskan penjaga gol masih Sripang. Penjaga gol cuba untuk melemaskan Suhaimi. Cantik dalam kawasan bahaya. Daripada Hidalgo. Litak. Tepat kepada Suhaimi. Kembali bergema Stadium Darul Makmur. Kediaman rasmi Pas Hidalgo berputar-putar. Namun peluang ketika ini, satu flick yang dilakukan dengan kedudukan